Halo guys, bertemu lagi dengan kami, Sofi Ilmah. Di siang hari ini saya akan menjelaskan tentang luas dan keliling persegi panjang. Sebelum saya membahasnya, jangan lupa. Oke, langsung saja saya akan membahasnya. Pasti kalian sudah pernah tahu ya tentang persegi panjang itu. Persegi panjang ialah bangun datar segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisinya yang berhadapan sama. Ini siku-siku, semua sisinya berhadapan sama. Persegi panjang mempunyai sifat-sifat sisi yang berhadap sama panjang. Sama AB ini sama panjang dengan CD dan AD sama panjang dengan BC. Keempat sudutnya siku-siku. Ini sudutnya siku-siku 90 derajat. Ini juga dan ini juga. Diagonal-diagonal sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Ini diagonalnya sama panjang. Perhatikan pada gambar persegi panjang ini, sisi yang lebih panjang AB ini disebut panjang yang dinotasikan dengan P. Sedangkan panjang sisi yang lebih pendek ini disebut lebar dinotasikan dengan L. Untuk mencari luas dan keliling persegi panjang, maka jelaskan terlebih dahulu keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu jumlah sisi-sisi persegi panjang atau jumlah panjang keempat sisinya. Ini rumus keliling persegi panjang. Sorry, ini ditambah ya. Atau ini rumusnya dapat disingkat menjadi sedangkan untuk mencari luas persegi panjang, artikan terlebih dahulu luas persegi panjang adalah area yang berada di dalam bangun datar dan dibatasi sisi-sisi bangun itu sendiri. Maka rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah ini rumus untuk mencari luas persegi panjang. Ini lebar ya, dapat disingkat menjadi ini rumusnya. Dan saya juga mempunyai 5 soal tentang luas dan keliling persegi panjang. Ini soalnya ada 5. Langsung saja yang nomor 1, sebuah persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 8 cm, bukan luas persegi panjang tersebut. Yang nomor 1, langsung saja jawab. Diketahui panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm, yang ditanya luas persegi panjang, maka rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya di sini 12 cm kali 8 cm, maka hasilnya 96 cm persegi. Ini jawabannya. Jadi luas persegi panjang adalah 96 cm persegi. Ini jawabannya. Sekarang yang nomor 2. Sebuah bangun persegi panjang ABCD dengan panjang AB 9 cm dan panjang BC adalah 6 cm, tentukan luas dan keliling persegi panjang. Diketahui panjangnya 9 cm, lebar
6 cm yang ditanya luas dan keliling persegi panjang ya, maka kita mencari luas terlebih dahulu, maka rumusnya panjang kali lebar, panjangnya 9 cm dan lebarnya 6 cm, maka hasilnya 54 cm persegi. Sekarang kita cari keliling, rumusnya 2 kali panjang tambah lebar, 2 tetap, panjangnya di sini 9 ditambah 6 15, maka hasilnya 30 cm. Nih jawabannya. Jadi luas dan keliling persegi panjang adalah 54 cm persegi dan 30 cm. Sekarang yang nomor 3, di sini ada sebuah persegi panjang dengan panjang AB 20 cm dan BC 14 cm. Tentukan keliling gambar di samping. Yang nomor 3 diketahui panjang AB 20 cm, panjang BC 14 cm, panjang AB itu sama dengan panjang BC itu sama dengan lebar, ditanya keliling maka ini jawabannya 68 cm. Jadi, keliling persegi panjang adalah 68 cm. Ini jawabannya. Sekarang yang nomor 4. Diketahui sebuah persegi panjang mempunyai luas adalah 180 cm persegi. Jika panjangnya 15 cm, tentukan lebar persegi panjang. Yang nomor 4. Diketahui luas persegi panjang 180 cm persegi dan panjangnya 15 cm. Yang ditanya lebar persegi panjang, maka rumusnya 15 kali lebar. 15 ini pindah sebelah kiri menjadi bagi. Ini lebar. Maka hasilnya 12 cm, lebarnya di sini 12 cm. Jadi lebar persegi panjang adalah 12 cm. Ini jawabannya. Sekarang yang nomor terakhir, nomor 5. Sebuah persegi panjang memiliki luas 336 cm persegi dan memiliki lebar 16 cm. Tentukan keliling persegi panjang tersebut. Langsung yang nomor 5. Diketahui luas persegi panjang itu 336 cm persegi, lebarnya 16 cm. Yang ditanya keliling, maka kita terlebih dahulu mencari
panjang persegi panjang, maka rumusnya kita cari panjang terlebih dahulu. (16) ini pindah sebelah kiri, maka menjadi pagi seperti ini, maka hasilnya 21 cm, maka panjangnya 21 cm. Sekarang kita cari keliling rumusnya, 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali panjangnya di sini 21 ditambah lebarnya 16 cm, maka hasilnya 74 cm. Jadi keliling persegi panjang adalah 74 cm. Ini jawabannya. Nah, itu tadi penjelasan luas dan keliling persegi panjang. Nah, sampai di sini dulu. Apabila ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.